Si kolam renangnya keren, guys. Oke, kita coba ke bawah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat siang. Sekarang saya sedang ada di wisata Wai Kambang. Wisata baru di Kabupaten Batang, guys. Ini area parkirannya, guys. Area parkirannya cukup luas ya. Di sana juga ada warung-warung makan. Oke, ini kebetulan siang hari. Dan hari biasa ini cukup sepi, guys. Belum ada pengunjungnya. Mungkin tadi pagi ada pengunjung, cuman saya kesini siang hari. Oke, kita lanjut ke lokasinya, guys. Oke, ini suasana jalannya, guys. Ini lokasi wisatanya tepat sekali di pinggir jalan raya. Jadi sangat rekomendasi sekali buat kawan-kawan yang mau wisata ke Wai Kambang, Batang, Wai Kambang. Oke, guys, kita menuju ke loketnya, guys. Ini dari sini kurang lebih sekitar ada 30 meteran, guys. Ini loketnya, guys. Dan itu jalan rayanya. Nih. Oke, kita lanjut ke loketnya. Beli tiketnya dulu, guys. Berapa, Mbak? Per orangnya 10.000. 10.000. Ini per orang 10.000. Ini berarti dewasa anak kecil sama aja, Mbak? Oke, 10.000, guys. Ini kalau ini kan wahananya banyak ya, Mbak? Iya. Itu berarti kalau misalkan mau masuk ke wahana lainnya harus bayar lagi ya? Iya, bayar lagi. Per wahananya 10.000. Oh, per wahana 10.000. Iya. Cukup terjangkau. Tapi sepuasnya itu, Mbak, ya? Kecuali kolam renang. Oh, kolam renang itu gratis. Iya, gratis. Oh, siap. Kembali 50.000. Oke, makasih. Oke, kita lanjut, guys. Oke, ini komedi balon, guys. Ini kalau yang mau bermain bisa bayar 10.000. Ini wahananya. Oke, guys. Berikutnya ada seperti rumah-rumahan, guys. Nih, oke. Kita lanjut. Di atas sana ada balonnya, guys. Tuh ada balon di sana. Lalu kita coba menuju ke ini kayak seperti villa-villanan. Ini lanjut. Dan di sini ada
seperti bunga-bunga di Jepang. Oke, kita menuju ke rumah-rumahan, guys. Oke, ini rumahnya, guys. Berikutnya ada mainan anak-anak, mobil-mobilan itu, guys, yang digantung seperti odong-odong. Ini cuacanya sedang turun hujan, guys. Oke, kita lanjut ke wahana berikutnya. Di sini ada spot selfie-nya, guys. Ini bisa selfie-selfie di sini. Dan ini kalau dilihat dari atas waterpark, kolam renangnya, guys. Oke, di atas ada warungnya, guys. Nah, oke, guys. Ini udah mau nyampe kolam renang, guys. Dan ini view kolam renangnya. Wow, mantap sekali, guys. Oke, kita mendekat, guys. Ini di sini ada tempat bersantainya, guys. Wow, fasilitas kolam renangnya cukup bagus, guys. Ini lihat, oke. Ini sih kolam renangnya keren, guys. Oke, kita coba ke bawah, guys. Oke. Ini di sini ada selorepannya, guys. Nah, ini. Ini belum dikasih air. Dan kolam renangnya ini cukup luas, guys. Mampu menampung banyak anak. Di samping kolam renang juga ada gubuk-gubuknya, guys. Gazebo. Di sini ada patung singanya. Ini nanti patung singanya mengeluarkan air, guys. Oke. Di sini di samping kolam renang ada fasilitas kamar mandi. Walaupun kolam renang ini lumayan ini, guys, ketinggiannya rendah ya,
Cuman orang tua juga harus tetap mengawasi anak-anaknya. Oke, kita lanjut ke wahana pada minimarketnya, guys. Yang beli jajan bisa beli di sini. Oke, guys, kita ke wahana berikutnya, guys. Nah, di sini ada yang sangat unik, guys. Untuk menuju ke wahananya, ini ada seperti ini, guys. Wah, cantik sekali ya. Di sini ada meja dan tempat duduknya. Ini mungkin nanti ada kafenya di sini, guys. Wah, tempatnya ini keren, guys. Nah, kemungkinan ini nanti di sini ada kafenya. Oke, kita lanjut menuju ke wahana permainan. Nah, ini dia, guys, udah kelihatan wahananya. Di sini ada perahu goyang. Wah, ini dia nih perahu goyang. Ini asik sekali wahananya di sini. Di sana juga ada, guys. Ada putar-putar. Wah, keren. Oke, guys, ini ada wahana. Yang belum beroperasi di Waikambang. Ini nantinya sangat seru sekali, guys. Bisa bermain di wahana ini, guys. Berputar-putar. Oke, kita sudah selesai, guys. Explore wisata Waikambang. Saatnya kita keluar.